Pagi subuh bincang way, dia lari. Wah, cari stamina. Dia tak pegang raket. Petang pun dia ada aktiviti dia. Malam saja dia pegang raket. Pumpang-pumpang. Malam dia pegang raket. Hari-hari macam itu training. Tapi dia punya ujiannya masa bila? Setengah jam je. Trainingnya berhari-hari. Joggingnya, makannya, tidurnya. Lepas tu ada terapinya. Ada pakar apa, kaunselingnya. Kontrol psikologinya, macam-macam. Ubatnya dengan harga yang bukan singgit dua ringgit. Tapi ujiannya berapa lama? Setengah jam. Menang tak menang tu nombor dua. Kita ni tuan-tuan, ujian kita berapa lama? Daripada kita baligh sampailah kita dijemput oleh malaikat maut. Panjang tuan-tuan. Sebab itu memanglah kita sangat-sangat perlu pesan memesan antara satu dengan lain. Walaupun pesan-pesan itu kita selalu dengar. Ini ustaz dah pernah cakap. Cerita itu ustaz pernah sebut. Ustaz ulang baliklah cerita tu. Dengar kan. Tujuannya supaya apa? Kita sering ingat dan alignment kita sentiasa betul walaupun terlari sana terlari sini. Kita punya alignment memang sentiasa tak betul tuan-tuan. Tudung yang kita pakai kan. Tadi dekat rumah kita dah betulkan, dah sampai sini kita betulkan balik kan. Keluarkan cermin kecil pun betulkan tudung kan. Kalau ada setengah tu pakai brush kan. Tak sini sebelah. Sekarang ada jenis brush yang goyang-goyang gini goyang. Gini-gini je goyang kan. Suka benar dia pakai. Cantik benar ke? Dia tengok kat cermin tu betul kan gini-gini goyang ke tidak. Kan? Takut sangkut kan. Dia alignment balik. Lepas tu masuk kat bilik ni sebelum mula ceramah kan. Berbual dengan kawan dia sambil digeling-geling, dia rasa-rasa goyang tak? Alignment. Apatah lagi iman kita ni yang perjalanannya jauh ni, la ilaha illallah, tak tahu bila ni. Minggu lepas apa? Dia ni qori. Qori Johor. Bukan qari. Qori. Siapa namanya? Solihin almarhum. Dia meninggal ketika solat asar di rakaat yang kedua. Subhanallah. Ya. Kita dengar pun dia meninggal ketika solat asar di rakaat yang kedua. Masya-Allah. Seronok kan? Kita tak tahu macam mana kita meninggal. Adakah kita tengah duduk termenung dalam tandas ke tiba-tiba mati? Kan? Okey lagi lah kan, tengah merasai nikmat Allah kan. Itu nikmat Allah tuan-tuan buang air ni kan? Ataupun kita tengah membaca buku ke, ataupun apa-apa, kita tak pasti. Ada orang meninggal dalam surau kan? Bila tanya-tanya rupanya mak gian. Dua ihtimal lah, sama ada dia bertobat, dia i'tikaf kat situ kan, bertobat pada Allah dan akhirnya Allah terima, kita pun tak pasti. Kita cuma hukum yang zahir, nahnu nahkum bidzawahir wa natawalla bisarai, kita serah pada Allah, sangka baik. Yang penting kita tak pasti tuan, kedudukan kematian kita bila ni dan kat mana, bagaimana keadaannya. Saya pernah kongsi tak kematian seorang hamba Allah yang diuruskan oleh Cik Yaakob, penggali kubur di kubur mamu dia. Pernah cerita tak? Roll on. Cik Yaakob ni penggali kubur, sekarang dah jadi penyelaras kubur-kubur di negeri Johor. Mana kubur yang sengit jaga, dia kata ha ni betulkan. Kubur dia ada alignment dia juga, kena menghadap kiblat. Ada satu kubur ketika dia sebagai penggali dekat mamu dia ni, masa dia gali, makin dalam dia gali, dia rasa makin seronok dia gali. Lain. Lagi dalam, lagi seronok dia gali. Kemudian suasana dalam tu rasa sejuk. Patutnya makin panas. Panas ni kan panas kan.
dia tanya-tanya di hati dia, siapa penghuni ni? Siapa yang punya ni? Siapa yang punya tak sabar-sabar nak bunuh? Sampai-sampai kan jenazah, bila buka belakang tu, tarik keluar, tu dia, subhanallah, jenazah ni besar pada dia. XXXL. XXXL, ha? Triple XL. Cik Akub kata, aku tiga orang je masa tu. Tawakallah pada Allah. Dia pegang yang tengah, kawan dia pegang kepala, kawan dia seorang lagi pegang yang kaki. Untuk bawa turun jenazah ke liang lahat. Tapi rasa macam angkat kapas. Subhanallah. Rasa macam angkat kapas. Ini Cik Akub cerita pada saya, tuan-tuan. Perempuan jenazah ni. Perempuan. Lelaki belum ada lagi, eh? Sedih lelaki. Perempuan. Dia pun masa menguruskan bau harumnya lain. Tak macam jenazah. Pernah cium kan bau jenazah? Pernah tak? Pernah kan? Tak pernah, eh? Belum jadi jenazah lagi, ya? Jenazah ni biasanya baunya apa? Kapur baru sudah kan? Dengan pacai. Lepas tu nanti dekat dia punya kain kapan luar tu ditaburkan dengan minyak atar biar wangi, supaya orang sentiasa bau wangi lah, agar bersangka baik kepada jenazah. Tapi bau ni bau yang tak pernah dia bau harum sampai dikambus, bau tu masih lagi keluar celah-celah tanah. Subhanallah. Selesai talqin apa semua, Cik Akub ni pergi cari siapa suami dia, siapa suami dia. Jumpa suami dia pun tanya soalan-soalan cekumas. Rupanya dia ni orang yang sederhana, tuan-tuan. Kerja kerani, isteri tak bekerja, suruh rumah biasa. Tapi suami dia kata apa? Dia kata, saya ni kalau bagi lagi 100 orang macam dia, belum tentu boleh jumpa macam dia. Belum tentu boleh jumpa macam dia. Kahwin 100 orang lagi, kan? Belum tentu jumpa macam dia. Punyalah dia rasa redha. Ya, bakal-bakal isteri, ibu-ibu sekalian, kita ni nak masuk syurga, Nabi kata, dapatkan satu kunci je. Kunci apa? Redha suami. Kunci redha suami. Dapat kunci tu, Nabi kata, masuklah syurga mana kamu nak masuk. Dia kata, isteri saya ni, kalau saya, ialah orang kerja kerani je, gaji entah berapa nak lah. Tapi tak pernah bunyi isteri dia, tak pernah hek, tak pernah hok. Ha. Ya. Yalah, orang perempuan ni dia punya perasaan ni banyak kan. Jiwanya banyak, jadi macam-macam dia nak. Tapi dia tak pernah minta. Apa yang suami dia buat balik, dia terima, dia masak, dia sediakan. Kita dekat dunia lagi dah nampak dia ni sebagai ahli yang bakal masuk ke syurga. Jadi kita kena cari redha suami lah. Padahal orang perempuan ni, dia punya kerja dia bila dah berkahwin ni, bukannya dia masak ni tak wajib ke orang perempuan ni? Orang perempuan sebagai isteri, dia tak wajib masak, tak wajib basuh, tak wajib jaga anak. Ha, seronok ibu-ibu. Teruklah kita, Dr. Hisham. Lepas ni boleh telefon, Dr. Hisham ke apa? Ni tengah basuh baju ni. Memang betul, orang lelaki, suami ni yang wajib lakukan hal-hal demikian. Habis apa yang wajib bagi orang perempuan ni? Menyediakan diri untuk suami. Sebab itu antaranya Nabi pernah nyatakan, khairun nisa man iza nazarta ilaiha saratka au kama qal. Sebaik-baik isteri bila mana suami tengok isteri ni, gembira hati suami. Suami balik kerja kan, nampak isteri dekat pintu, kan? Comel isteri aku. Ha, gembira. Macam Aisyah radhiyallahu anha pernah kena tegur jiran dia. Aisyah, cantik betul kau. Nak pergi mana ni? Apa jawab dia? Aku nak tunggu Rasulullah balik. Kita hari ni bila orang tanya, "Mah, mana nak pergi?" Comel betul. Nak pergi kenduri kahwin. Cantik. Tapi dekat rumah suami balik kerja, tengok daripada jauh suami tengok. Isteri aku ke kuntilanak ni? Tak rupa orang. Pakai t-shirt. Masuk-masuk rumah tengok dia pakai t-shirt.
T-shirt free waktu free. Dah luntur warna. Kan? Kat belakang siap tulis apa? Ikram. Aku kat pejabat nampak ni, kat rumah pun nampak ni juga. Macam signboard. Kain batik tu lah yang dia pakai masa suami pergi kerja, dia hantar suami kat pintu. Kain batik tu jugalah dia guna untuk lap pinggan mangkuk, lap televisyen, lap mulut anak pakai itu. Suami balik pun sambut suami pakai kain tu juga. Sebab itu ada satu sifat yang saya ulang balik pada perempuan ni, memang tak boleh buang tuan-tuan, yang Allah kurniakan. Kita dengar Allah jadikan manusia ni, Masya Allah, bila kita kenal Allah tuan-tuan, kita rasa sayang pada Allah. Allah jadikan orang perempuan ni tuan-tuan, dia ada sifat tu lah, suka bersolek. Memang kita tak boleh marah dia, jangan marah dia. Memang bila dilahirkan seorang wanita, itulah sifat yang sekali lahir dengan dia. Suami dah setengah jam kat kereta, panas sejuk tuan-tuan, dia masih lagi depan cermin. Biru tak kena dia kata, padam balik. Merah tak kena. Sapu lagi, hitam cantik juga hitam dia. Turun-turun tengok muka macam tu juga. Tapi tak apalah. Yang pentingnya gunakan sifat yang Allah kurniakan ni sebagai satu kekuatan. Kita jaga penampilan kita depan suami. Ini yang berlaku tuan-tuan, pengalaman saya lebih kurang 9 tahun menghadap orang yang bermasalah rumah tangga ni. Suami pergi pejabat, jumpa perempuan cantik-cantik, comel-comel. Dekat pejabat berkilat-kilat. Bibi berkilat-kilat tu. Kena lampu pejabat kan bersinar kling. Ha. Balik rumah tengok muka isteri pucat macam mayat. Tambah pula orang perempuan kan suka pakai baju apa tu? Ha, baju kelawar. Saya tak panggil baju kelawar, saya panggil baju jenazah. Pernah tengok tak menguruskan jenazah? Kan? Dikapalkan jenazah tu dilipat dua, dipotong tengah-tengah untuk keluarkan kepala gelup gitu kan. Keluarkan tangan. Bezanya dengan baju kelawar ni dijahit tepi ya, kan. Lepas tu tabur warna-warna. Jadilah baju kelawar. Boleh, bukan tak boleh pakai baju tu, boleh sebab dia senang nak seluk, senang kan. Tapi jagalah, jaga antaranya, sebab pengalaman saya peribadi, datang rumah seorang tu, isteri dihidangkan, hidangkan makanan kat saya, suami dia semua adalah kan. Dia aurat tak jaga sangat, tapi yang tak seleranya bila dihidang, terkeluar bulu ketiak tuan-tuan, dah hilang. Tak selera. Hai ibu-ibu, isteri-isteri, bakal-bakal isteri, penampilan kena jaga, eh? Penampilan kena jaga. Bila hati suami gembira tuan-tuan, ha, redha lah kita. Dan, eh? Ada seorang perempuan yang kata, ustaz, penampilan ni macam mana? Dulu mula-mula kahwin, bolehlah saya jaga penampilan. Badan saya macam botol Coca-Cola. Ni dah 35 tahun kahwin tuan-tuan. Dah macam tin Coca-Cola tegak. Kan? Masuk penampilan ni bukan mesti ramping. Kita jangan mudah terpedaya tuan-tuan. Kan hari ni kan banyak iklan jual tu supaya ramping-ramping kan. Tak. Kita kena terima hakikat bahawa badan kita begitu. Manusia dia akan berubah. Stage demi stage. Dia tak akan macam gitu je, tidak. Kalau begitu je, dia bukan hidup, dia mati. Jadi tanyalah mereka-mereka yang dah ada tayar spare. Itu ada peningkatan sebenarnya. Jangan bimbang, jangan rasakan, eh aku ni gemuk lah. Jangan. Terima seadanya apa yang Allah kurniakan. Jangan mudah terpedaya. Masuk penampilan kat situ ialah cara berpakaian, depan pasangan, depan suami kita. Jauh pula saya pergi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, balik pada keadaan kita bahawasanya dekat mana loss. Ujian tadi panjang tuan-tuan, tengok ujian tadi panjang, memang panjang kita pergi tadi jauh.
Ini baru berapa minit ni, nak balik pun tak jumpa jalan. Lagilah ujian daripada kita memayis, daripada kita balik sampai kita mati tu, subhanallah. Masya Allah, panjang. Mau cerita pasal mati tadi kan, mati ni. Kita pun tak tahu bila kita mati. Jadi kita harapkan kita mati ni Allah terima lah. Tu je. Sebab tu Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin, dia kata bertaubat itu benda yang wajib. Setiap hari wajib taubat. Bukan pilihan. Bukan jadi sunat. Dia jadi wajib. Hari-hari kita kena taubat. Bukan kita ni bukan maksum macam Rasulullah, tak, manusia biasa. Jadi hari-hari kena taubat, hari-hari kena taubat dengan memperbanyakkan istighfar. Pasal Nabi apa, dalam satu hadis Nabi disebutkan, demi Allah aku bertaubat dan beristighfar kepada Allah sehari semalam. Berapa kali? Ada yang kata 100 kali. Tuan-tuan, tu Nabi tuan-tuan yang tak berdosa pun bertaubat kepada Allah. Kita ni banyak dosa tuan-tuan, banyak dosa, memang kena istighfar banyak dan bertaubat kepada Allah agar bila kita nak berjumpa dengan Allah, dosa kita mungkin kurang ataupun dah bersih dah. Kita tengok orang-orang yang sebelum dia mati dia sakit kan, dan ulama kata ciri-ciri husnul khatimah ialah sebelum dia mati dia ditimpa sakit. Tuan-tuan pernah jumpa tak? Ada orang tu sakit bukan setahun, bukan dua tahun, bertahun-tahun. Contoh macam dialisis kan. Orang kalau kena dialisis tuan-tuan, memang sampai dia meninggal, dialisis saja. 6 tahun, 8 tahun dialisis. Seminggu 3 kali dialisis. Sekali dialisis 4 jam. Seminggu 3 kali dialisis. Zahir mata tengok orang ni kita nampak Allah timpakan musibah. Tapi tuan-tuan jangan kita hukum orang. Nahnu du'a la qudha. Kita ni mengajak orang kepada kebaikan, bukan menghukum orang. Ini memang ahli neraka macam kata. Tengok kat dunia dah tipu musibah, jangan tuan-tuan. Sebenarnya itu merupakan proses penyucian bagi dirinya. Bila mana dia mati bersih di depan Allah. Kita belum tahu lagi. Ulama kata ciri-ciri husnul khatimah sebelum dia mati dia sakit. Kerana masa dia sakit, dia dekat dengan Allah. Dia bersihkan diri dia. Dosa-dosanya gugur dengan sebab dia bersabar dengan sakit yang diterima. Tuan-tuan, orang yang sehat, segar, bubuah, seronok, tiba-tiba pun mati. Ini yang kita bimbang. Mati dalam keadaan tiba-tiba. Dia belum bersedia. Dia belum benar-benar menyucikan diri dia. Jadi memang benar. Kata para ulama', ujian di atas muka bumi ini merupakan ujian yang panjang tempohnya, bukan singkat. Tuan-tuan, oleh kerana panjang ujiannya, sebenarnya apa yang saya nak uraikan pada malam ni pun panjang. Mungkin saya sambung pada siri akan datang insya-Allah. Moga-moga Allah berikan kepada kita satu kekuatan untuk terus menjadi hamba Allah yang beriman, yang bertakwa dan juga beramal dengan apa yang Allah perintahkan. Dan kita juga rasa seronok nak mengajak rakan-rakan yang lain untuk turut sama dengan kita beriman dengan Allah dan merasakan kemanisan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa sampai keadaan ini saja, mohon ampun dan maaf atas kekurangan dan kesilapan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi satu penyampaian.